Iya, putus. Kalau kalian dulunya nyampe ke situ, sekarang udah. Itu nggak terurus, sayang. Bukan perusahaan baru setahun semua. SC Pekalongan. Kalau yang Jogja itu AM semua. SC, MBG itu kan punya transport. Ibu Basung Jaya. Bahasa apa itu? Bahasa Jawa. Oh, Jawa. Enggak semua tahu. Orang Jawa tahu semua. Oh, gitu ya? Kalau itu sampai Bandung habis semua. Oh. Kerayak-kerayak dia yang di Jawa itu. Ini bulan handa. Yang lucunya benar ya, Sembodo bis pertama jangan lupa Padang. Seat plus dari Pandawa 87. Yang bilang campuran. Udah ada usaha lah ya. Iya. Dibilangnya usaha apa bang? Di Indonesia yang bermesin pompa. Oh, ada ditulis di belakangnya emang sih. Ini lah nih, kalau ngambil inersi yang terbaru Matic 16 jam. Yang dibilangin orang nggak ada. Saya juga dengar sih katanya nggak ada punya. Di artis dia ya. Artis, memang mau dia artis. Terakhirnya dia Sari Indah. S itu ya? Iya. Coba aja lihat.
bis baru ini semua. Iya, ngaruh. Ada yang bilang di trayek Bintang Kejora. Ada juga dulu Putra apa ya? Kapesia. Oh bukan, masih ada. Super eksekutif sebenarnya itu. Bukan ekspedisinya. Orang mau mati, nggak mau mati. Jalan Jakarta Padang cuma dua. Jarak pendeknya yang pembatasan Lampung sama Palembang dua. Iya minimal 1626 dia bawanya ke sini. Pas tentu bukan 1626 lagi. Udah ada ini ya, Scania Tronton, Volvo. Volvo terbaru. Hmm, 450 udah ada ya? 450 udah dua. Scania dua. Ini ada kumpulan bocil-bocil menunggu Pak Tero. Harian 085. Itu di sana ada jet bus 5-nya milik Berlian Jaya nih guys, baru keluar dari barisan. Disusul Sinovac Street Plus dari Pandawa 87. Banjir ini besar bener aja. Drivernya masih muda guys. Lala geng.
bis ke Bali, Gunung Hapa. Samudra, Samudra Trans. Oke. Iya, yang ini, yang di bawah ini ada 8. 8, jadi 10 ya. Meru Trans JB5.
Kudus doang itu. Iya, Kudus. Sampai pun doang. Dari pun baru yang mau ke Jepara, yang mau kemana itu baru transit. Transit. Iya. Tapi nggak terjadwal sih, jadi susah ininya. Iya. Nggak bisa. Untung-untungan kalau dapatnya, Pak. Ini kan dia kan pemegang ininya. Pemegang resminya. Iya, iya. Biar ada juga bahasa yang ngomong di sana. Masa di jalur sana ini. Kalau dulu yang jago mah transport sama ANS, dulu yang jago. Wah, ini pesawatan ini. Itu satu ya. Super eksekutif sebenarnya itu. Bukan, sebenarnya bukan super eksekutif sebenarnya. Itu kan waktu COVID begitu kan. Physical distancing. Iya. Yang pertama bikin itu kan putra biru itu. Yang biru itu. Yang Scania itu. Tapi dulu itu yang putra mulia itu benar osor itu yang warna merah itu ya. Osor itu memang. Dia bilang ini trayek Bintang Kejora. Ada juga dulu putra apa ya? Rafflesia. Oh bukan, masih ada ya putra Rafflesia. Putra Rafflesia eksis sekarang. Iya Bandung, masih ada. Bengkulu. Bengkulu itu mah mintanya. Saingan dia mah CSA 88 kalau yang lewat curug itu. Dari sini tuh CSA 88 ya. Belum baik-baik nama juga ini. Emang punya siapa nih? STJ. Lah kan namanya STJ itu. Iya maksudnya apanya, STNK-nya masih punya nama orang lain. Ngelanjutin kredit ya? Iya. Mobil second dibeli, belum dibalik nama sama dia. Oh.